Ada 5 tahun itu. 5 tahun. Nah, dibuang sudah bersih, besoknya datang lagi tumpuk. Terus itu tapi bukan warga sini aja, bukan warga sini, warga luar dari ini. Termasuk desa apa kelurahan Setirejo, kelurahan Kampung Baru, nah, itu masuk sini semua. Terakhir kapan Pak dibersihkan, Pak? Sudah ada sekitar setahun lebih. Setahun lebih. Sangat mengganggu lah. Itu kami udah capek untuk membersihkannya. Makanya kami biarkan aja dulu gitu. Biar macam mana tanggapan Pemko Medan. Karena udah capek tadi. Berarti sebelumnya Pak udah sempat dari swadaya masyarakat untuk bersihkan itu, ya Pak ya? Selalu. Selalu. Udah selalu itu. Terus tumpuk sekecil sekarang ini sudah masuk kemari semua. Sudah hampir. Apa ya, kemarin itu terjadi kecelakaan di situ. Karena kan jalan udah menyempit. Ada juga ketabrakan antara kereta sama apa, sama beca. Itu. Kan sekarang itu lihat sendiri kondisinya kan sudah licin itu. Licin dan bau. Bau udah pasti kan. Nah, itulah dia. Ya kalau bisa jangan ada sampah lagi lah di situ. Karena kalau dibandingkan dengan perbatasan yang sana, banyak rumah pejabat. Di sana ada orang kejaksaan, ada mantan-mantan wali kota. Di sini kan rakyat jelata di sini. Dianggap rakyat yang tidak berguna di sini. Ya kan? Jadi yang sana itu kemarin itu tidak ada, sedikit pun tidak ada sampah. Aspal di aspal. Lebih bagus yang perbatasan timur dengan perbatasan barat ini. Nah, jadi ya harapannya dengan wali kota yang baru ini, ya yang anak muda katanya, ya kita harap dia punya gebrakan yang baru gitu, supaya turun ke lapangan, karena kan udah jelas dia yang menang, ya kita harapkan gitu. Nah,